Hai, kali ini Bian Craft akan bikin DIY pajangan untuk dekorasi, yaitu pajangan pelangi seperti ini. Mau tahu cara buatnya? Yuk kita tonton! Pertama, siapkan stick styrofoam seperti ini. Untuk membelinya, aku taruh di description box ya. Lalu tali ukuran dan pulpen. Kita ukur untuk panjangnya. Di sini aku pakai 3 ukuran, 45 cm, 39 cm, dan 33 cm. Ditandai dengan pulpen, lalu digunting atau di cutter. Jadinya akan seperti ini. Lalu siapkan 3 paduan warna benang wol yang kamu suka. Kita buat bagian atasnya dulu ya. Diikat dulu seperti ini. Sisakan sekitar 2 cm dari ujung dan mulai menggulungnya sampai akhir. Saat digulungnya harus rapat ya, supaya terlihat rapi. Bila sudah, diikat lagi sebanyak 2 kali dan selesai. Oh iya, buat cantolannya dibagi 2 dulu dan mulai mengikatnya seperti ini. Lalu gulung benang pada styrofoam lainnya. Untuk menempelkannya, gunakan lem tembak, lalu jangan lupa dirapatkan ya dengan tangan sampai lemnya kering, sambil dibentuk melengkung seperti pelangi. Untuk mempertahankan lengkungannya, gunakan jarum jahit dan mulai menjahitnya. Dimasukkan ke bagian pertama, sisakan sedikit benang di awal dan masukkan lagi, lalu balik lagi untuk mengikatnya. Dan masukkan ketiga-tiganya. Lalu masukkan ke sisi satunya sekalian menentukan bentuk lengkungan pelanginya. Dan dikunci atau diikat di bagian ujungnya. Bila masih belum rata bagian styrofoamnya, diratakan ya. Langkah selanjutnya, gunakan benang wol putih dan kita gulung dengan tangan kita seperti ini. Lalu ikat di bagian atas hingga seperti tensel. Dan ujungnya jangan lupa digunting ya. Dibuat 3 tensel untuk satu sisi. Dan ditempelkannya dengan lem tembak. Lalu, sisi satunya lagi dengan 3 tensel. Dan jadi deh pajangan pelanginya. Lucu kan? Saatnya kita gantung yuk ke dinding kamar kita.
Sesuaikan warna pelanginya dengan warna tembok kamar masing-masing ya, biar terlihat selaras. Makasih ya sudah nonton video DIY dari Biancraft. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Bye!